Maka tiba waktu dan ketika kita berjumpa pada malam ini di dalam majlis untuk kita memperingati peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa agung, iaitu peristiwa yang berkaitan dengan junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Fusi kata tadi bayar tak dapat sebenarnya, tak bayar kalau guna syamah. Jadi malam ni dia guna link apa yang tak. Sepatutnya saya kuliah malam ni dia tak start. Tapi oleh mana Cikgu Sahab ni macam ayah-ayah kita lah. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita jumpa malam ini dalam majlis Ibrahim, majlis mentazimkan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ketinggalan juga kepada keluarga besar yang berkaitan dengan fungsi kita. Nama saya tak tahu, tak ada nak tahu tadi kita mahu Haji Abu Islam, Haji Khalid dan semua lah pimpinan masyarakat. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya bulan Rajab ni lepas lah, tapi peristiwa ni tak terbatas di dalam. Tidak apa malam ni lah, nama-nama tak terlepas ya. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzimkan, memuliakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dalam hatinya ada perasaan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, kita tak ketinggalan untuk kita menghidupkan salah satu sunnah Rasul kita, junjungan besar Nabi kita, iaitulah menceritakan peristiwa yang agung ini kepada masyarakat. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini moga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan, memberi taufik, memberi kesihatan rohani dan jasmani kepada kita untuk bersama-sama kita meraihkan peristiwa yang berkaitan dengan junjungan besar kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah. Law ni ada 1442. Maknanya peristiwa ini berlaku setahun sebelum hijrah, bermakna berlaku 1443. So itu 43 tahun yang lalu. Tapi tak pernah orang kata habis kita membicarakan tentang kebesaran rahsia Islam yang Allah Ta'ala jadikan kepada peristiwa yang ini. Baik, jadi setelah daripada kewafatan isteri Nabi, iaitu Siti Khadijah Al-Kubra, dan begitu juga kematian bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, yang menjadi tulang belakang perjuangan Rasul kita, Siti Khadijah habis hartanya untuk Islam, habis semua harta untuk perjuangan untuk membawa agama kepada kita. Sehingga kan apabila Siti Khadijah nak wafat, keadaan umat Islam diulang, disekat ekonomi, disekat segala makanan dan ubatan, sehingga Rasulullah nak dibeli ubat untuk Siti Khadijah pun dipatahkan. Tekanan yang kuat kepada Nabi kita dan para sahabat untuk membawa agama ini kepada kita. Jadi isteri Rasul kita yang Rasul kita cintai, Siti Khadijah Al-Kubra, wafat. Sebelum wafat, dia memikirkan tentang Rasul kita. Kalaulah Rasul kita memerlukan tulang-tulang dia, tulang-tulang Siti Khadijah apabila wafat dah pun, kalaulah Islam ini memerlukan tulang-tulang dia untuk dibuat jabatan, dia rela korbankan tulang-tulang dia untuk memberi perjuangan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fikiran. Kemudian bapa saudara Rasul meninggal dunia, sedih, tahun kesedihan. Maka Rasul kita tak pernah patah semangat. Bahkan Rasul kita terus berjuang untuk membawa agama ini kepada kita. Maka Rasul kita pergi ke Taif. Apa yang berlaku, maka dibuat keputusan oleh ketua kampung di situ, iaitulah
yang bernama Abdul Jalil. Dia kata jangan nak masuk ke dalam kampung kami untuk berdakwah, rehat pun kami tak bagi mu. Di Bali batu dihalau, maka Rasul kita dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberi kegembiraan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati Rasul kita dengan membawa Rasul kita berjalan di samping penuh dengan perkara yang berkaitan dengan perkara dunia. Jadi kita minta wasilah dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kami
وبارك عليه وعلى آله. Jadi alhamdulillah yang dibaca tadi ialah kisah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj yang digambar dalam kitab Burdah Imam Busiri. Jadi semalam saya dengan busu saya ini, malam ini kami malam yang ketiga. Malam semalam di Yaman dan malam kemarin dulu di Kulit, program yang sama. Jadi semalam ini majlis Burdah bersama dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kali yang ketiga kena stroke. Kali yang pertama diserang stroke, maka dia baca Yasin, dia baca Burdah. Alhamdulillah dengan keberkatan Yasin dan Burdah, Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit. Kali yang kedua macam tu juga, kali yang ketiga macam tu juga. Dan alhamdulillah keadaan terkini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sudah mula mengajar alhamdulillah dengan keberkatan Yasin dan bacaan Burdah. Baik, Imam Busiri yang kawan kitab Burdah, yang kawan-kawan kitab itu, takdir Allah diuji dengan lumpur. Maka dia rindu kepada Rasul, dia nak uji lagi dengan kata-kata syair. Maka takdirnya Allah Ta'ala uji dia dengan lumpur. Kemudian dia tidur, dia nak sambung lagi puji-pujian itu. Allah Ta'ala takdirkan bermimpi Rasulullah SAW main. Mimpi, dia mimpi Rasulullah main kepada dia. Dan sapu sebelah teruk dia itu dan meletakkan redak hijau. Kemudian mangkit-mangkit lagi, ternyata kain itu memang ada di badan dia dan Allah Ta'ala bagi dia sebut. Maka dinamakan Burdah Imam Busiri. Burdah kain, kain yang ada, tak macam kita pakai ni, namanya Burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Jadi alhamdulillah, peristiwa ini peristiwa yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan dalam Quran, Subhanallazi, Maha Suci Allah yang. Maknanya Allah Ta'ala mulakan dengan Subhanah, membawa maksud benda yang pelik mencari adat. Kalau ikut logik, kalau guna akal, cari adat. Pi malam tu, balik malam tu. Sedangkan daripada Mekah nak pergi ke Palestin, berapa kilo? 1234 kilometer. 1234 kilo perjalanan. Pi malam tu, sampai malam tu, kalau guna akal, maka pegawai itu mencari adat. Nah, bukan tak masuk akal, harus berakal. Tetapi kalau kita guna logik, maka payahlah kita nak terima pegawai ni. Tetapi oleh kerana kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin dalam akidah kita Allah Ta'ala kuasa dia tiap-tiap sesuatu. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa dia di atas tiap-tiap sesuatu. Amat kuasa dia, Allah Ta'ala kuasa dia di atas tiap-tiap sesuatu. Lebih daripada ni kalau Allah Ta'ala nak buat kita minum, sebab Allah Ta'ala kuasa. Subhanallazi, Maha Suci Allah yang asra memperjalankan. Allah yang memperjalankan Rasul kita, Allah Ta'ala yang membawa jalan. Abdihi akan hambanya. Maknanya bukan mimpi, bukan roh saja mimpi, bahkan jasad dengan roh, roh dengan jasad berserta. Sebab disebut bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Semua ni dia ada rahsia-rahsia. Pasal buat waktu malam, kalau siang, semua dan ramai orang boleh tengok. Dalam bab iman, Allah Ta'ala buat banyak yang perkara yang tak nampak. Pahala dosa tak nampak. Pahala dosa tak nampak. Apa beza corona kita nampak? Tak nampak. Tapi ada tak corona? Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib itu. Dalam akidah kita mesti ada, kalau tak kita pun tak tahu. Kerana kita tak boleh jadi kejadian. Apa yang kita nak, bukan semua dapat. Apa yang kita tak mahu, bukan semua kita boleh tolak. Maknanya Allah yang mentakdir kita. Jadi, kita meletakkan iman, kita beriman, lebih daripada ini pun kita terima. Kerana Allah Ta'ala kuasa dia tidak sesuatu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan, kepada Maha Suci Allah yang memperjalankan ke hambanya, yang membawa jalan ke hambanya pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ila al-masjid al-aqsa, kepada masjid al-aqsa. Sebab apa
Allah Ta'ala bawa Rasul daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Kerana jawabannya pintu langit berbetulan dengan batu Safa. Langit ini berpintu. Nah, kerana malaikat Jibril pergi sana, assalamualaikum. Penjaga langit jawab, waalaikumsalam. Siapa kamu Jibril? Siapa dengan kamu Muhammad? Adakah ada pemerintah naik? Ya, bau. Lepas tu cek pun naik ke mana? Naik, tapi tak sampai hakikat langit yang dikatakan langit yang sunnah. Jadi kita beriman peristiwa ni berlaku. Bila? Pada hari Ahad malam Isnin 27 Rejab setahun sebelum nikah. Maka dua riwayat. Yang pertama diriwayatkan ketika Rasul tidur dalam rumah. Malaikat mari ambil dan bawa Rasul itu. Satu riwayat lagi, ini makruf yang saya ambil daripada almarhum Tuan Puan Yusoleh, belajar kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syedah Al-Fatani. Diriwayatkan, maka ketika malam itu hari Isnin, hari Ahad malam Isnin 27 Rejab, setahun sebelum hijrah, Rasul kita tidur bersama dengan dua orang yang mengiringi Rasul tidur pada malam itu. Yang pertama Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi radhiyallahu ta'ala. Yang pertama bapa saudara Rasul tidur teman. Yang kedua sepupu Nabi, Sayyidina Ja'far At-Tayyab. Dua-dua orang ini keluarga Rasul. Pak menakan seorang, sepupu seorang. Apa pengajaran menunjukkan Rasul kita ini pemimpin yang penuh tawaduk, pemimpin yang tetap diri? Kerana kita faham akhlak Nabi itu adalah pengantin. Kerana sallallahu alaihi wasallam syadid dan hayal ibad tawaduk dalam kita berzanji sebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersanyatan malu dan tetap diri. Kerana sallallahu alaihi wasallam syadid dan hayal ibad tawaduk adalah Nabi SAW bersenyapkan malu dan rendah diri. Maka Rasul kita walaupun orang mulia memimpin, dan Nabi Rasul kita tidur di celah-celah para sahabat. Pak saudara duduk sebelah, sepupu duduk sebelah. Dua-dua orang ini mati syahid mempertahankan agama Allah SWT. Sayyidina Ja'far dicatatkan dia pegang bendera, mencatatkan dia pegang satu lagi, cantik lagi, dia tokok. Maka Rasulullah berkata, dia tanya Rasul, adakah aku bersama dengan kamu dalam syurga? Rasulullah, aku kata ya. Maka wafatlah Sayyidina Ja'far, dan begitu juga Sayyidina Hamzah di peperangan Uhud. Wahsyi diupah Sayyidina Hamzah, dan dibelah dada Sayyidina Hamzah, dibuka baginda sallallahu alaihi wasallam, dicincang lumat untuk membawa agama Islam kepada kita. Jadi kita yang dapat agama Islam wajib syukur, wajib berterima kasih, wajib kita sambut apa yang dibawa oleh Rasul, kerana perjuangan ini bukan mudah. Habib harta Siti Khadijah, bapa saudara Rasul terkorban. Begitu juga sepupu Rasul Sayyidina Ja'far dipenggal, dicatat tangannya. Maka inilah pengorbanan untuk membawa Islam, untuk membawa iman, untuk membawa akhlak kepada kita. Maka bersyukurlah dan kita berterima kasihlah. Rasul kita pergi ke Telaga Zamzam. Telaga Zamzam, dia duduk sebelah dengan pintu Ka'bah. Sebelah sana makam Ibrahim, ada sebelah itu. Kalau orang pergi dulu-dulu, dia boleh tengok. Zaman Nabi Kota dulu, dia boleh tengok kan, boleh shadow sendiri. Zaman Syam Dukhodi Mandili, zaman pada Emakau, boleh cedok. Zaman benar untuk jahit, habis-habis jahit, dia stapler. Habis zaman stapler, dia melekat, dia pun macam solotip. Itu yang ada kebakaran sekarang ini. Tetapi Allah Ta'ala mengurniakan kepada Rasul kita yang dikenalikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka kalau sekarang ni kita dioperate menggunakan laser, Sayyidina Jibril alaihissalam cahayanya lebih tajam daripada laser yang ada pada kita sekarang. Maka diletakkan tangan Sayyidina Jibril sampai
daripada disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj daripada labbah. Labbah yang di bulatan yang ada di tubuh. Garam ni pun dibius separuh, sedap separuh. Tak sakit kerana diletakkan ubat bius. Habis bius tu sakit kan senang. Tapi Rasulullah tak sakit. Maka apabila selesai, diambil hati Nabi, dibuang darah hitam. Na'udzubillah, tak boleh kita kata darah hitam. Rasulullah adalah insan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Rasul kita adalah orang yang Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik belum bersih. Hatinya belum bersih. Maka dibuangkan segala apa. Maka kata Abuya, Doktor Syekh Muhammad, buang sikit rahmat daripada hati kerana terlampau penuh rahmat di dalam hati Rasul kita. Kata pendapat daripada ulama kita Al-Sunnah yang berada di Mekah Al-Karamah. Kemudian apabila selesai dimasuk dengan tiga kali ayat saja, malaikat Jibril perintah malaikat Mikail alaihissalam, kamu naik ke syurga, ambil yang pertama borak, yang kedua cokotum nur yang Allah Ta'ala yang lebih jauh kelajuannya daripada cahaya yang kita ada. Nah, maka pilihan sekejap turun malaikat Mikail bagi bekal. Malaikat Jibril ambil buang masuk dalam dada Rasul. Kemudian katuk isyarat dengan tangan terkatuk. Maka belahan kali yang pertama pada usia baginda 4 tahun. Ha? Belahan yang kedua kata ulama ketika usia baginda 10 tahun. Belahan yang ketiga kata ulama apabila berlakunya 40 tahun Rasul kita nak diturunkan ayat yang pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak ambil di Rasul. Maka belahan yang keempat iaitu nama Israfil Mi'raj. Dan kata ulama ada banyak lagi, tetapi yang masyhurnya disebut empat. Maka ulama mengkaji apa sebab ni isyarat kepada umat. Kalau kita nak solat, kalau kita nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya perlu bersih. Barulah kita mendapat hakikat solat. Ya Allah Taala firman dalam ayat Al-Quran, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita semayang hati kita elok, ikhlas semata-mata kerana Allah, kita ikut rukun syarat yang kita belajar dalam syariat, kita semayang dan menjaga hati, maka insya Allah semayang itu akan mencegah diri kita daripada melakukan kemurkaan. Semayang itu mencegah diri kita, tak maulah perkara-perkara harus salah. Tak mahu. Baik. Maka kata Imam Ghazali, solat itu ada dua. Yang pertama solat zahir, yang kedua solat batin yang kita belajar dalam kitab Musafir yang dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala. Semayang dia kena ada dua. Yang pertama semayang zahir, hukum hakam fiqah, rukun 13 syarat, rukun dan seumpamanya, wuduk dan seumpamanya. Dan yang kedua semayang iaitulah di sudut batin hati kita, perlu hadir ketika solat dan perlu ikhlas hati kita, barulah sembahyang itu ada roh, ada kualiti, ada kebaikan untuk diri kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman sembahyang itu mencegah daripada melakukan. Jadi kalau sembahyang tipik, Allah Ta'ala jaga kita. Kemudian maka apabila siangkah, ambil cok untuk menemukan cok di tulang belikat Rasul kita, di tengah-tengah tulang belikat Rasul. Maka cok pertemuan nubuah itu sebesar diriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadi, sebesar telung burung merpati. Sebesar telung burung merpati. Dan warnanya kelabu-kelabuan. Jadi macam kelabu-kelabu. Dan ada bulu yang nipis, yang kecil-kecil, yang halus-halus bulu di cok pertemuan nubuah itu. Maka malaikat itu boleh cok. Sayyidina Salman Farisi dia cari agama apa. Lain sekali dia dapati Rasul akhir zaman dia ada beberapa syarat. Di antaranya tak boleh makan sedekah. Di antaranya ramai orang yang akan mengelilingi dan mengambil manfaat daripada yang syarat dan tanda-tanda yang lain. Ada cok untuk nubuah di belakangnya. Maka dia cari, dia main ke Madinah. Dia masuk agama ni, dia keluar. Dia masuk agama ni, dia keluar. Lain sekali dia dapat Islam. Mana? Maka dia yang pertama dia tengok Rasul kita dikelilingi oleh orang. Orang
memahami ilmu daripada Rasulullah. Yang kedua, dia nak bagi sedekah, Rasulullah tak boleh terima. Ha? Rasulullah hanya boleh terima hadiah. Kemudian, dua lah dia dapat. Dalam hati dia ada cita-cita, kalau boleh aku nak satu lagi, aku nak. Iaitulah nak melihat cok atau menubuah di belakangnya. Maka Rasulullah tengah balut badannya dengan kain redam. Ha? Kain dibalut, Allah Ta'ala memberi isyarat kepada hati Rasul dapat memahami hati yang dikatakan hati Sayyidina Salman Farisi. Maka Rasulullah sengaja menarikkan kain, lalu dia nampak tuih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tuih Sayyidina Salman Farisi. Kemudian diringkaskan cerita, kalau orang tua-tua dulu-dulu mai bulan jam, dia baca kitab kifayah tu perhatian. Malam ni maghrib, dia baca satu tajuk belah dada. Tapi maksud insya Allah maya jamu kopi. Malam esok maya pula bicara apa? Cok matumun nebuah. Malam esok pula dia nak main ke dulu tu. Nah, lah ni tak boleh buat ada pun. Kita tak sempat. Malam ni kita ambil semua hak menadat, insya Allah kita gulung hak mana ada dalam kita. Walaupun tak semua, kita ambil poin-poin yang penting untuk kita menghayati peristiwa ini. Kemudian, apa pengajarannya? Pengajaran yang pertama tadi, Rasul kita tidur dengan bapak saudara dan sepupunya, menggambarkan Rasul itu pemimpin tetapi tak sombong Rasul. Kita nak jadi pemimpin, beri. Kemudian, yang kedua, apakah yang dikatakan rahsia membelah dada Rasul itu? Rasul ada malaikat membelah dada, kita siapa nak membelah dada? Tak ada. Maka kita kena belajar satu ilmu yang dinamakan ilmu adab, ilmu suluk, ataupun dinamakan ilmu akhlak, ataupun dinamakan dengan ilmu tasawuf untuk menjawabkan bab hati kita. Nak jaga hati, kita jaga tujuh anggota. Mata tak boleh tengok benda haram. Kalau mata tengok benda haram, hati kita jam. Payah lihat nak ibadat, payah nak musyrik. La ilaha illallah tak hadir dalam hati kita. Kalau tangan buat dosa, tambah lagi kurang, tambah lagi, tambah lagi. Na'udzubillah. Maka macam mana kita nak bersihkan hati kalau Rasul dibelah? Kalau kita tak ada semua nak belah, melainkan kita kena usaha, kita kena belajar dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jaga tujuan anggota kita di samping bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. At-taubatu an-nadam, taubat itu ialah usaha. Kalau kita potong baju kena berkelor, baju putih. Kalau baju kala-kala kena berubah beris. Hati kita nak tunjuk ke mana? Istighfar, banyak yang bertaubat. Kemudian Nabi dah selesai. Nabi kita diiring oleh malaikat Jibril dan Mikail pi nak naik kenderaan borong. Duduk di mana? Hak tadi Rasul kita tidur di tepi Kaabah. Kemudian bertukar ke dalam Zamzam di belah dada. Kemudian berpindah nak naik kenderaan, iaitulah di Babun Nabi. Kalau pergi Mekah macam mana sama? Ni duduk Tawah lepas-lepas Tawah, Tawah kedai lah. Tak nak cari tempat-tempat macam ni. Tapi kalau kita pergi dengan penghayatan, kita cari di mana? Di mana? Di mana? Baru kita dapat kesan daripada yang diceritakan oleh ulama kepada kita. Oh, kalau hijrah cerita dia macam ni, Nabi keluar daripada sebuah masjid yang berhijrah. Di mana rumah berhijrah? Di antara Safa dengan Marwah, tengah rumah tu. Ha, situ. Depan tu rumah Abu Jahal. Naik lagi di hotel yang ada tu rumah Sayyidina Abu Bakar. Oh, mai buat ni rumahnya. Pi mana? Pi ke gua Jabal Nur. Punya jauh kena mana lekong baru pi ke pula. Baru kita boleh hayati. Pi ke buat air pula. Hak kita cerita tadi. Ni pi tu air berkata syok. Sejuk macam kamera tu. Pi harap tak ada apa. Nah, ha, boleh syok. Tapi kalau orang pi dengan penghayatan, tak mampu dia nak sembang. Dia pun hayatan. Menangis sepanjang jalan Rasulullah berhijrah. Begitu kuat perkorbanannya untuk kita bawa agama Islam. Kita ni nak sonok-sonok saja tanpa memikirkan perjuangan Rasul. Maka kita ni macam mana? Nah, itu kita kena pilih.
ayat 60 yang kita paham. Jadi di antara sopo dengan bawah dia ada pintu bangun Nabi. Pasal apa pintu bangun Nabi di situ? Sebab Siti Khadijah rumahnya di situ. Rasulullah kepada Umar, "Mai masuk ke pintu ni." Maka diletakkan kenderaan borang di situ. Borang ni tak jantan, tak kina, kecil pada kuda, besar daripada keledai, ada sayap. Dan kakinya, kalau naik bukit, kaki belakang pendek. Kalau naik bukit, kaki depan pendek, kaki belakang panjang. Kalau turun bukit, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Maknanya sama. Kalau turun bukit, kaki depan panjang. Kalau naik bukit, kaki belakang panjang. Maknanya sama. Apabila yang kita sayang, sekelip kita pejam atau buka balik, tak nampak. Kita kalau cek, dah ni pun laju. Tapi dah ikut lagi dengan anak mata. Laju je. Hak ni, Allah Ta'ala buat kelajuannya lebih laju daripada kelajuan cahaya. Kemudian, bermulalah Nabi kita naik. Sebelum nak naik tu, borong, dia buat liang. Dia pusing sana, pusing sini. Malaikat Jibril, apa? Cekok-cekok dia. Dia borong. Tak kena ke siapa yang naik-naik. Inilah Muhammad Nabi. Nama Nabi ni tak disebut dah oleh kumpulan mereka di syurga. Borak ni pernah dihubungkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Iran pindah untuk di Palestin. Kasih kau pindah kerana Namrud dan Azal pakar dia di Iran. Tak kebakar. Kemudian dia berhijrah ke Palestin. Nikah hanya Siti Hajar. Siti Sarah nama dapat anak. Siti Hajar kawin dengan Siti Hajar. Dan mengandung. Untuk mengelakkan isteri yang lama ni terasati, dipisahkan. Mereka ni duduk di Mekah seorang, duduk di Palestin seorang. Maka naik borak pula, ulang alik daripada Palestin ke Mekah. Apabila Nabi Ibrahim wafat, maka itu apa saja yang diajak, apa saja yang diperintah oleh mereka. Apa rahsia dia? Iaitulah Allah Ta'ala memberi mesej kepada umat. Kalau kongangan itu tidak ada adab kepada Rasul, itu pun ditegur oleh malaikat, apatah lagi kita umat Nabi SAW. Wajib beradab kepada Rasul SAW. Apa adab kita? Adab kita menyambut apa yang Rasul SAW, iman, Islam, ihsan, dan membuatkan apa yang Rasul gembira dengan apa jalan keretaan, dan meninggalkan apa yang agama kita ramai. Itu maknanya mengembirakan Rasul. Dan apa sahaja yang menyebabkan Rasul gembira, maka kita bersentuh dengan perkara ini. Di antaranya yang Rasul fikir iaitu umat. Apabila Yahudi meninggal, Rasulullah bangun dan berteriak. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu jenazah Yahudi?" "Ya." "Sebab apa kamu sedih, ya Rasulullah?" "Saya tak sempat dakwah dia sehingga kan dia mati dalam keadaan kufur." "Saya umat. Saya tak kepiang nak pergi di Islam, tak jahil nak pergi di alim, tak fasih nak pergi di soleh." Itu fikirkan. Ini adab kita. Maka naiklah Rasul kita di samping kiri dan kanannya. Sebelah kanan Malaikat Ibrahim, sebelah kiri Malaikat Mikail. Ini Nabi kita jalan Isra, perjalanan malam pada waktu itu. Jadi kita tengah khusyuk. Jadi kita pun taklah serai sangat duk tu. Jadi kita santai-santai. Sila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala سيدنا محمد يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة يا من يعشق نبينا عجل نحو المدينة وزر طهانينا محمد رسول
Dia nak tunggu jawab pasien dia. Kalau dia betul-betul Islam, dia kata
mengenyak ulang. Dah aku jawab, ha? Nak macam jawapan, ha? Kalau betul, ha, mengenyak. Ha, maka Nabi tanya, Sayyidina Jibril jawab. Nabi tanya, Sayyidina Jibril jawab. Kadang-kadang dia kata ni, saya mantap orang tanya. Tak boleh kan macam tu. Dah kita guru, jawab tak? Kalau kita tak tahu apa-apa, tak selesai. Nabi takut juga, duk menyampah tu, tak jawab. Takut malu. Ha, tak boleh. Tok Isaiah kata, jawab yang kita tahu. Kalau tak tahu, jangan jawab. Allahuakbar, itu terlebih baik. Ha? Tak menjatuhkan martabat kita. Tetapi kalau tak tahu, duk gagah juga jawab. Tu hilang mesin. Hilang mesin. Na'udzubillah. Ha, tak tahu Allahuakbar. Sila berjawab kepada orang lain. Habis masalah kita. Kemudian, terbang lagi sampai di Madian. Tempat apa Madian? Yang pertama Mekah, ke Madinah, Madinah ke Madian. Almarhum Tok Isaiah semua dia pergi tempat yang disebut dalam Isra wal Mi'raj. Mekah tentu dah, Madinah tentu dah. Madian berada di Jordan. Tempat Nabi Musa lari daripada Firaun. Firaun yang bunuh dia lari daripada Mesir sampai ke Jordan. Madian. Di situ Nabi Musa berkahwin dengan anak Nabi Syu'aib alaihissalam, iaitu di Madian. Habis di Madian, terbang di Turusina. Sampai di Turusina, tempat Nabi Musa bermunajat. Di mana? Palestin. Berhampiran dengan Jordan dengan Palestin. Ha? Itu Turusina. Sempadan Mesir dengan Palestin itu Turusina. Tempat Nabi Isa dan tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbang lagi Baitul Lahab. Sampai di Baitul Lahab. Apa pengajaran? Dibawa Rasul berjalan, bukan jalan sonok-sonok saja. Berjalan supaya mengambil pengajaran, ibrah, pengajaran. Ya? Pengajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Fikir olehmu, hei orang yang ada penglihatan, tengok fikir. Kita pindah tani, orang tani makan mana ini sudah ada. Tapi pasal kau, kau tak kenal macam mana, banyak. Kita ni tak makan mana, tapi banyak macam mana. Oh, orang tani kata, tahu dah. Kuat malik kita macam mana. Tapi, dia pun tak makan mana. Tapi kenal macam mana. Pasal kau, yang pertama, dia tarik. Bagi-bagi. Ya, tarik. Kedua, go dengan nasi lemak. Dan, roti canai. Apa nak tu? Pak, gimana? Tak nak, tak ada nasi. Nasi lemak, tak ada tadi. Dia ada nasi lauk dengan nasi labu. Kalau makan, semua potong balik. Masuk serai, masuk lengkuih, masuk apa, potong habis dalam makan. Aku dia puas sihat. Kita tak akan maneh, kena uji maneh. Maneh bukan berpucar daripada maneh pula, tapi daripada nasi. Campur pula dengan santan. Campur pula dengan susu yang dijadikan daripada lemak kelapa sabit. Cepat. Fakta diru'ya ulil absar. Fikir olehmu, ya orang yang memiliki akal fikiran. Fakta diru'ya ulil absar. Fa'adalir ya uli absar. Fikir olehmu, hei orang yang ada penglihatan. Fikir olehmu, hei orang yang ada penglihatan. Tengok, ambil pengajaran. Tengok, ambil pengajaran. Maka Rasul kita ni tengah sedih. Kalau kamu susah, lebih susah lagi Musa berjihad. Lebih susah lagi Nabi Musa membawa agama. Ha? Kemudian jangan lagi daripada Madinah ke Madian, Madian ke Turusina, Turusina kepada Baitul Lahab, tempat Nabi Isa mana dilahirkan oleh Siti Maria. Di Baitul Lahab, semua tempat ni Al-Barut Isa dah sampai. Maka daripada Baitul Lahab nak pergi ke Baitul Muqaddis lebih kurang sebelah hari. Nah, hati tak naik kemurah, jalan dalam keadaan yang laju. Maka Rasul kita terbanyak dalam syama'in, jalan Rasul kita ni laju. Seolah-olah macam turun daripada bukit laju. Dan duduk ke hadapan lajunya. Maka berjalan daripada Baitul Lahab ke Masjidil Aqsa
lebih kurang sebelah batu. Di situlah diperlihatkan berbagai-bagai gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk pengajaran kepada umat Nabi SAW. Berjalan-jalan jumpa jin ifrit, macam api. Malaikat Jibril ajak doa kepada Rasul, Rasul kita baca-baca-baca, musnah, terbakar jin ifrit. Maka berjalan lagi, maka lihat satu kumpulan tabur benih gandum. Terus naik, terus buat. Tiap-tiap satu cabang tu 70, tiap-tiap satu cabang 70, tiap-tiap satu ambil 70. Malaikat Jibril tanya, wahai Jibril, Nabi tanya kepada Malaikat Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran menunjukkan umatmu yang berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menginfakkan hartanya fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu, atau dulu Nabi, dan dirimu. Kalau ketekun nak buat kebajikan, nak mati syahid mana? Nak mati syahid kena umrah dulu, kena letak, kita kena korban dulu. InsyaAllah kita tak sayang dah nyawa kita, walaupun kita ni mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah, iaitu ganjarannya berganda-ganda. Lepas tu bau harum. Nabi tanya malaikat, apa bau ini wahai Jibril? Inilah bau masyidah yang mati syahid mempertahankan. Orang yang mati syahid mempertahankan masyidah, suami dia dan dua anak dia. Masyidah ni bukan sikap Abu anak Fir'aun. Dia sikap terjatuh, dia terletak Allah buat apa? Kita terletak menyiakan-siakan. Menatang dalam suhu tu keluar habis nama. Kalau kita nida, Allah buat apa? Anak Fir'aun tanya, siapa yang kamu sebut tadi? Tuhan, nama Tuhan. Dia kata, bukan pak aku, bukan Tuhan dah. Ni Tuhan pak kamu, Tuhan aku dan Tuhan kau, Tuhan kau. Dia pihak mak kat pak dia, Fir'aun panggil, betul ikan pak yang nak kau pak, betul ikan. Aku nak hukum kamu kalau kamu tak kembali kepada agama. Masyidah kata, aku tak akan kembali, aku tetap di atas agama yang sebenar. Maka Fir'aun putuskan hukuman, rompui masyidah dengan keluarga ni. Itulah Allah Ta'ala azab dia balik. Dia tertelam dalam sungai ni sebab dia pernah matikan, dia pernah azab masyidah dengan ayah. Allah Ta'ala azab dia tertelam di dalam sungai ni. Maka dia sebut, wahai tuan, saya berkhidmat kepada tuan lama. Kalau tuan nak ubih-ubihlah kami terima. Tapi saya minta tolong ubih kami satu tempat. Tak apa, masuk penjara dulu. Dia arah orang ni buat, dia buat payuk besar. Siap payuk tu, ubih yang hangat. Terjun suami dia mati. Ayah gelap, mati depan dia. Anak sulung dia, mati depan dia. Tapi yang dia duduk dukung ni, dia main perasaan ibu ni. Dia tak boleh pergi apabila anak hak kecil ni. Macam mana ni? Terus hati dia terbuka, Allah Ta'ala membuatkan hati dia dapat anaknya yang bercakap, ibu, kita di atas agama yang sebenar. Maka terjulah masyidah dengan anak dia, bapak orang bau haru orang yang mati syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Allah pada malam itu. Kemudian ambil batu katok, ini maklum, ambil batu katok kepala meromok. Berkecek, kalau sakit mengelupur, elok katok balik, wahai Jibril, apa kemarahan ini? Inilah gambaran orang yang meninggalkan solat daripada kalangan umat. Kalau kita lah ni tengok skrin layak, tengok orang main bola, pacok skrin lah ni terini, hak ni lebih hebat daripada terini. Nampak jelas kepada Rasulullah SAW. Balik, orang kata tabung gandum tadi turun naik, kemudian bau haru, kemudian katok kepala pecah kepala. Lepas tu, satu kaum tu kemaluan dia dicatut dengan percakai depan dan belakang. Kemudian lari dihantar oleh malaikat. Tokok bawa pinaka, sapu bawa pinaka. Wahai Jibril, apakah gambaran ni? Inilah gambaran orang yang tak bayar zakat. Pergi lagi, ada daging elok, dia tak makan, dia makan dagingnya busuk. Dia katuk hidung, dia makan, muntah. Azab kalau buat busuk ni. Kalau kita muntah tu teruk. Teruk. Apa gambaran ini?
Jibril, inilah gambaran orang yang berzina. Ada suami berzina dengan lelaki lain, ada wanita berzina, ada isteri berzina dengan perempuan lain. Maka peristiwa-peristiwa ini Allah Ta'ala tunjuk, kalaulah sekiranya terjadi salah satu apa yang berlaku kepada umat Nabi, maka pintu taubat Allah Ta'ala masih terbuka. Selagi mana orang kata nyawa tak sampai di batang halapur, selagi mana matahari tak naik ke sebelah barat, Allah Ta'ala membuka pintu taubatnya seluruhnya. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berjalan lagi. Satu kaum itu dia berjalan di tepi kayu yang berduri. Tiba-tiba kayu itu lekat, carik, koyok. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran orang yang duduk di tengah jalan dan merampas harta orang. Itu balasan di akhirat nanti. Lepas itu berjalan lagi, ada orang yang berenang dalam sungai darah, bercampur dengan nanah, lapang, tangan, mulut, malaikat baling, bersambung, bawa pinaraka, makan, mengelumpuk. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Ini gambaran umatmu di yang diazab dari kalangan mereka yang makan harta riba. Berjalan lagi, ambil kayu bubuh di atas, ambil kayu bubuh di atas, bau, ebah, buh lagi, buh lagi. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran orang yang diberi amanah tidak menunaikan akan amanah yang diberikan itu. Kemudian berjalan lagi, tarik lidah butin, tarik lidah butin, lega balik, tarik butin, mengelupok sakit. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran daripada kalangan umatku, daripada kalangan orang yang alim. Mereka berkata tetapi mereka menyalahi apa yang mereka berkata, menyalahi apa yang mereka berkata. Kemudian ada pukul daripada besi, daripada besi dia cakap muka dia terkoyak, berdarah, sakit, mengelupok, koyak lagi. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran orang yang sumpah mengumpah. Ini balasan. Kita bertaubat sekiranya berlaku kepada kita. Nah, kemudian berjalan lagi, ada lembu yang keluar daripada lubang yang besar, kemudian dia nak masuk, dia tak masuk ke lubang besar, dia masuk ke lubang yang kecil. Wahai Jibril, apakah gambaran ini? Inilah gambaran daripada kalangan umatmu yang mana mereka ini suka bercakap besar. Duit 10 ringgit cakap juta-juta. Ini orang yang suka cakap besar. Sekiranya berlaku, kita bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak diazab di hari akhirat. Kemudian Yahudi panggil, kemudian Nasara panggil, dunia panggil dalam bentuk perempuan yang tua yang penuh dengan perhiasan bertukar. Iblis panggil. Ini maknanya gangguan-gangguan untuk menuju kepada Allah Taala. Yahudi, Nasara, dunia, begitu juga iblis yang sentiasa menggoda kita supaya gagal kita bertemu di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk layan benda ni, kita habis. Kita tak henti jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak main rumah Yahudi hendak bola, pakat tak sayang maghrib isyak, gagal dalam perjalanan. Contoh Nasara, dakwah itu begini. Kalau kita gagal mengikuti mereka, gagal kita menempuhi jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dunia. Apabila masuk rebut dunia, na'udzubillah, ke dalam hati kita, na'udzubillah, tak akan sampai kita menuju kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biarlah dunia itu kita genggam, tetapi hanyalah genggam di tangan, tak masuk ke dalam hati. Nah, dunia itu bukan sebagai hak kita, jangan masuk ke dalam hati. Maknanya dunia ini kita gunakan ia sebagai khidmat kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampailah di Baitul Muqaddis daripada Mekah. Kalau renta ni rasak malam ni, letih nak tambah tak nak, nak bagi habis masa tak cukup. Jadi pelaju amanah tak dan daripada Mekah, Madinah, Madian, Kursina, Baitullah, Baitul Muqaddis. Sampai di situ, masuk dalam Masjidil Aqsa, roh-roh para Rasul tunggu, minta Rasul kita jadi imam, dia pun ikut. Ini mulianya Rasul. Kemudian malaikat pun turut semayang dengan Nabi. Mulianya Rasul. Kemudian lepas semayang, tambah kurang di satu batu yang berada di berdekatan dengan batu Sakhrah. Tamat di situ.
mengajarkan semuanya. Nah, kalau kita nak bela binatang, bela dengan baik. Kalau kita menggunakan kenderaan, kalau kita jaga dengan baik. Nah, kunci motor elok, kunci kereta elok, main-main lagi orang suri kaya. Nah, kunci elok. Kemudian, naiklah di atas batu sakrah. Maka dihidangkan dengan tiga bekas minuman. Yang pertama ayam biasa, yang kedua ayam susu pada syurga, dan yang ketiga ayam arak pada syurga. Nabi pilih ayam susu. Maka malaikat uji, bagus pilihan kamu kerana kamu ambil yang fitrah. Kerana kita ni fitrah kita dijadikan daripada mani. Susu di antara percantuman mani lelaki dan perempuan. Kalau orang tak nikah, perempuan dia tak ada susu. Nikah pun ada susu. Dalam hukum fiqh, kalau isteri kita nak bagi susu kepada anak sesuai, wajib minta redha kepada suami. Kalau suami tak izin, tak boleh. Nah, gitu. Kemudian ar-radha yughayyiru al-qiman. Ar-radha yughayyiru al-qiman. Kemudian berjalan lagi sampailah naik kepada batu safra. Naik kepada batu safra, maka turunlah tangga daripada langit yang pertama. Semua malam tu 10 tangga. Langit 7 ya. 7 tangga. Tambah 10 lagi. Mana? Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadratul Kursi. 10 tangga malam. Isyarat apa? Lepas 10 tahun Nabi wafat. Lepas peristiwa ni 10 tahun Nabi wafat. Kemudian naik tangga yang pertama. Nabi pijak tangga. Tangga tu spesialnya, Nabi tak cari dia. Kaki Nabi tak cari dia, tapi dia cari kaki Nabi. Kalau kita naik skeleton di supermarket, kaki kita kena langkah. Tapi hak ni, tangga mulianya Rasul, tangga tu mengisari kaki Nabi. Maka Nabi pijak. Tangga tu 10 mat perak, mat perak, mat perak. Permata-permata daripada zamrud, lulu, marjan, zabaja, fairus dan seumpamanya ditahtahkan di tangga itu. Maka naiklah tangga yang pertama, sehinggalah naik kepada langit yang pertama. Malaikat Jibril bagi salam, assalamualaikum, kepada penjaga pintu langit. Penjaga malaikat yang menjaga menjawab, waalaikumsalam, siapa kamu Jibril? Siapa dengan kamu Muhammad? Adakah dia yang pernah naik? Ya. Naik lagi yang pertama. Semua malaikat duduk diri macam kita semayang, diam. Langit yang kedua, semua rokok macam kita duduk semayang. Kelakuan semayang kita ni, semua yang berlaku di langit pertama, kedua, ketiga, keempat semayang. Malaikat-malaikat beribadah kepada Allah. Maka langit yang pertama ada Nabi Adam AS. Nabi Adam duduk di kursi, tengok belah ni muka sedih, pintar anak-anak dan busuk. Tengoklah ni gambaran putih, wangi. Nabi Adam senyum daripada kalangan mereka ni orang beriman, orang soleh, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ini orang dah tua. Naik lagi yang kedua, jumpa Nabi Yahya dan Isa. Dua orang Nabi. Pasal apa? Kerana nanti Nabi Isa akan turun pakat dengan Imam Mahdi, lawan Dajjal Al-Umar. Sehinggakan Nabi pun, Nabi Isa AS akan perintah dunia ni mengikut syariat Nabi SAW. Semayang lima waktu lah, puasa Ramadan macam tu lah. Tak ubahkan, eh? Tak ubahkan. Kemudian dia akan wafat dan dimakamkan di berdekatan dengan makam Rasul. Tu dalam makam Rasul tiga. Rasul kita, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman pun di luar dalam kubur pakai. Sayyidina Ali pun tentu dah di tempat lain. Maka akan dikumpulkan Nabi Isa di situ. Itu langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit yang ketiga, Nabi Yusuf AS nikahkan. Langit yang keempat, Nabi Idris AS. Nabi Idris ni pun dia minta kepada Allah Ta'ala nak masukkan syurga. Masuk kamu keluar, kamu keluar. Ayah malaikat kata, tak boleh. Akhiratnya Nabi Muhammad dulu, kena keluar dulu. Maka dia tak mau balik dah. Dia tak mau balik dunia. Dia duduk langitnya keempat, Nabi Idris AS. Kemudian langit yang kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Ringkas saja. Maka Nabi Ibrahim ni Rasul kita sembang panjang sikit. Wabah, apa khabar rumah? Kisah dah.
kepada umatmu. Maknanya Nabi Ibrahim pernah salam ke kita melalui Rasul dengan majlis-majlis beginilah disebarkan dan dipanjang-panjangkan akan salam. Moga-moga doa dia kepada kita, Allah Ta'ala beri selamat dan kesejahteraan kepada kita, zuriat-zuriat kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita. Moga-moga selamat, Allah Ta'ala selamatkan iman kita, Allah Ta'ala selamatkan Islam kita, Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam keadaan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada aku, kalau kamu nak umatmu jadi kaya, pesan kepada mereka, tanamlah benih dalam syurga dengan benihnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, billahil alim. Ini maknanya kita telah menanam benih-benih pokok untuk kita dapat hasilnya dalam syurga nanti. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil alim. Habis hari ini ketujuh jumpa Nabi Ibrahim, kemudian Nabi terlihat Baitul Muqaddas. Nabi kita terlihat Baitul Ma'mur lagi yang ketujuh. Di dunia ada Baitullah, lagi ketiga Baitul Iddah, lagi ketujuh Baitul Ma'mur. Di dunia tempat kita tawaf, lagi ketiga tempat simpan Quran Baitul Iddah, lagi ketujuh di tempat mereka tawaf. Sari 70 ribu. Lala ni sampai kiamat mereka masih tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian diringkaskan cerita, apabila sampai di Baitul Ma'mur, Nabi kita sampailah di tangga yang ke-8, iaitulah di tangga yang ke-8 namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pokok daun bidawah, tapi tak sama dengan pokok yang ada di dunia. Di sana daun dia macam telinga gajah. Kalau selai jatuh ke dunia, katuk 1/3 umat Nabi. Kemudian buah dia macam tempayan di Afrika, rasa dia lain-lain. Burung duk terbang tu, makan makanan dia pun sedap, lebih sedap daripada apa yang kita duk makan burung halal duk ada dalam muka dunia ni. Kemudian di akar-akar pokok tu ada beberapa sungai yang masuk ke dalam syurga. Maka rasa kita dijemput masuk ke dalam syurga, di pintu syurga tu bunyi. Di pintu syurga tertulis, di pintu syurga, pahala bagi orang yang sedekah 10 pahala, bagi orang yang memberi hutang 18 pahala. Nabi mengaji lagi dengan malaikat Jibril. Wahai Jibril, kalau sedekah bagi kuih dapat 10, tapi hutang bagi ambil balik, pasal apa banyak pada sedekah? Maka mereka Jibril kata, kerana kita melepaskan kesusahan orang, tapi jangan bagi hak kecil-kecil. Puluh orang nak kena dia, tak nak bayang tak, tak selalu bagi kan dia. Tapi yang ni tak nak, untuk imam contohnya sesak, tak kena minta lah, saya ni sesak sungguh, nak ajakkan ni pun malu. Maka kita bagi dekat dia sampai masa dia bayar kepada kita, pahalanya lebih, pahalanya lebih. Habis itu, maka masuk dalam syurga. Habis masuk dalam syurga, didatangkan gambaran neraka itu kepada Rasul itu. Maka Rasul kata, banyaknya ahli neraka ni orang miskin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah mereka ni hak miskin, pasien tak ada otak? Dah, miskin hak jenis tak ada ilmu. Orang hak tak ada ilmu, banyak orang nak. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara ini. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au ta'aliman, yang kedua orang yang berkata. Au mustami'an, golongan yang ketiga mendengar. Au muhibban, golongan yang keempat, cinta kepada ilmu dan ahli ilmu, majlis ilmu. Fala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima. Moga-moga kita, zuriat-zuriat keturunan kita tak jadi golongan yang kelima. Fatahlik celaka kata Nabi. Alim pondok, lagi pondok, dengar pondok, bahkan benci kepada majlis ilmu. Ini na'udzubillah. Kemudian habiskan cerita, malaikat Jibril kata, maaf Muhammad, takat ni saja Sidratul Muntaha, takat ni aku tak boleh naik, hak dah pun tak boleh buat. Kalau gagal naik lagi aku mesti. Maka Nabi kita pun naik tanggal 69, iaitu Mustawa. Naik di Mustawa,
Allah Ta'ala balut Nabi kita ni seolah-olah macam awan, supaya Nabi kita tak lihat kiri dan kanan, supaya Nabi kita tak takut. Kemudian Nabi kita terdengar suara seakan-akan Sayyidina Abu Bakar. Tapi bukan Sayyidina Abu Bakar, malaikat ajuk suara Sayyidina Abu Bakar, supaya Nabi ini tak berapa nak lihat, tapi supaya tak takut dengar suara Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dengar suara tapak kaki Sayyidina. Kita belum tahu, kawan kita, anak-anak kita berjalan, kita tahu lah, ni anak sulung ni perang pesen eskong. Anak kedua senang pesen herai kasut. Kita cakap, oh hati ni macam tapak kaki Sayyidina Bilal. Orang tanya, wahai Bilal, apa kelebihan kamu sehingga kata tapak kaki kamu dengan sampai keadaan? Dia kata, tak ada macam besok. Tapi yang buat tak pernah tinggal, sampai wuduk solat dua rakaat wuduk, sampai wuduk kekusuhan solat dua rakaat. Kalau ada buah yang bersyihat Nabi tak buat, tak boleh buat, dia jenuh sama tu. Masa yang buat Nabi tak buat, ya, Nabi tak larang, Nabi tak larang. Kemudian habis daripada situ, Nabi kita terlihat seakan-akan macam orang pondok, malaikat pondok, apa ni mustahwa ni. Lalu suara itu berkata, aku bukan malaikat, aku bukan manusia, tetapi aku Allah Ta'ala jadikan orang daripada kalangan manusia, Allah Ta'ala jadikan gambaran daripada orang yang beriman, dan lidahku sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan aku tidak pernah menyakiti ibu dan ayahku. Tiga syarat beriman, sentiasa berzikir, tak melukakan hati ayah dan ibu, kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan Nabi bertemu orang yang seperti ini, yang Allah Ta'ala jadikan makhluk seolah-olah gambaran orang yang beriman. Begitu juga dia berzikir kepada Allah sentiasa, dan dia ni tak pernah mendapatkan kedua ibu bapa. Kemudian naiklah tangga yang ke-10 di Hadratul Kursi Thoyyib. Nabi kita terlihat Allah di situ. Nabi kita sujud. Allah Ta'ala sebut, ya Muhammad, irfa' ra'saha, wahai Muhammad, kalau apa yang kamu minta. Nabi kita wan sunti tak pernah minta. Nabi kita membina nikmat rasul yang lain. Ya Allah, kau berikan kepada Musa kalimullah, kepada Ibrahim kalimullah, kau beri kepada Daud melakukan besi, kau beri kepada Sulaiman kerajaan yang besar. Allah Ta'ala Muhammad, malam ni aku berikan satu gelaran yang tinggi kepada mu, iaitu gelaran kalimullah, kekasih Allah Ta'ala. Habis kan, kalau minyak paling tinggi, tak ada apa-apa paling tinggi. Kemudian aku fardukan kepada, dan aku berikan kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang, iaitu surah Fatihah. Dan aku berikan beri ini hanyalah kalau kita nak jawab tak ada. Kemudian sampailah aku fardukan kepadamu dan umatmu solat. Ini poin kita. Zakat tak payah bagi di Hadratul Kursi. Begitu juga haji, begitu juga perkara-perkara yang lain, semuanya diperintahkan Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada Rasul. Tetapi sembahyang sekasih-kasih ibadat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kepada Nabi kita Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang Melayu yang kira hidup dalam keadaan Islam. Itu baju Melayu 3 poket, iman, Islam, ihsan. Kaki 5 hak atas syahadah dengan sembahyang, apa tak ada pisau. Tapi hak 3 ni tak apa. Kalau apa tak larang kuasa, apa buka dulu, lepas apa apa. Kalau tak ada duit, tak payah zakat. Kalau tak ada duit, tak payah haji. 2 ni, kapit. Syahadah, mayat. Kita jangan duk kata ke rumah dulu. Kita jangan duk kata ke rumah dulu. Rumah teratai. Dah tunggu budak. Jangan. Dulu ni dilukir, diukir dewa-dewa. Kemudian nak tukar kepada, nak buang-buang hak yang patung-patung tu, ditukar kepada motif bunga-bunga dan benda-benda tumbuhan. Dan 8 bunga teratai itu bukan menunjukkan kepada Buddha, tetapi menunjukkan syariat 4 Islam
yang dikatakan ilmu, ma'rifah, qariqah dan hakikat. Dan tiap-tiap ini pecah empat. Zahir berarti empat, tambah empat jadi lapan makna. Jangan duduk tak tahu. Kita jangan duduk kalau kita tak tahu. Jangan duduk. Belajar dulu. Belajar dulu. Atau orang Melayu dulu kalau rumah kalau mana pun lahnat kali macam batu nisan lah rumah ni. Aku akan mati. Ingat tu akan mati. Aku dibuat rumah, ruang tamu lain, ruang muslimat lain, ruang muslimin lain, anak dawa duk cuak tu. Elok aturan tu. Susunan yang dibuat oleh Allah. Habis itu tunggulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nengok nak jatuh ke. Jangan kata aku nak fikir macam mana aku pergi semalam. Bila mau balik, aku balik. Dah putus kau mamat. Kalau putus kita panggil kita mamat sikit. Cerita tu bukan yang lah nenek pun bagi orang kan. Nak bagi orang sorak. Nak bagi orang tolak Nabi. Nak bagi orang peleceh Nabi. Maka main-main Nabi cerita. Pakat angkit Muhammad bobo, Muhammad gila, Muhammad macam-macam. Tu orang yang Allah Ta'ala katuk hati mereka daripada mendapat nur iman. Golongan yang kedua, hak iman dah tercabut iman mereka. Alhamdulillah, kita minta jauh. Kalau hanya menggunakan akal, logik, fikiran, alhamdulillah, yang beriman murtad pada malam tu, kita. Tetapi orang yang Allah Ta'ala pelihara mereka, iman mereka, tuhui panggil Sina Bakar. Nabi kita cerita, Nabi tak cerita lagi, naik kata lagi. Kalau kamu pergi Muhammad, berapa tiang Masjid Al-Aqsa? Nabi kita duk kira tinggi. Macam saya main masjid ni, dia berkata masjid lah, berapa tiang? Bukan saya main kira tiang. Tak ada nak kira, Nabi bukan nak kira tiang. Tetapi Allah Ta'ala dapatkan gambaran, nampak macam lebih daripada ini, nampak kira tiang yang ni. Begitu Nabi. Kalau dia tak pergi, macam mana dia boleh tahu? Kalau pergi, macam mana boleh sampai malam? Guna logik, tak nak pergi. Tetapi yang beriman, Nabi kita baru cerita sampai Masjidil Aqsa, dia Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, sekiranya kamu cerita naik lagi sekalipun aku beri. Sadaqah ya Muhammad. Moga-moga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Moga-moga yang berkat di sini, Allah Ta'ala teguhkan iman kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang menunaikan solat. Zuriat-zuriat kita, ya Allah, tolonglah ya Allah, gunakanlah mereka bagi taufik dan hidayah untuk kami menunaikan solat dengan sempurna, solat dengan nyata. Begitu juga ya Allah, engkau jadikanlah anak-anak zuriat-zuriat cucu-cucu kami orang yang menunaikan solat ya Allah dengan solat yang sempurna. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala keburukan, jauhkan kami daripada segala fitnah. Ya Allah, kami dengar peristiwa daripada guru-guru kami, daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Moga-moga di akhirat nanti kami dengar sendiri daripada mulut Nabi kami, daripada lisan Nabi kami yang mulia, tentang peristiwa yang berlaku kepada dirinya yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi saya mohon maaf kerana panjang, dan yang kedua kalau ada bahasa-bahasa yang tak sepatutnya saya sebut, saya mohon maaf, tak ada niat untuk sentuh siapa-siapa. Jadi yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama dalam sembahyang ni ada lima rukun Islam. Yang pertama syahadah dalam tahiyat. Yang kedua sembahyang dan kita sembahyang. Yang ketiga puasa. Macam mana pula puasa? Dalam sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum, puasa lah maknanya ibadat separuhnya di dalam itu. Kemudian zakat mana pula sembahyang? Kalau kita menyiaga berapa puluh lah kita dapat. Kalau kita tinggal 10 minit sembahyang. Tapi kita tinggal semua tu semayang, maknanya telah kita membersihkan harta kita dengan zakat. Yang kelima, baitullah yang haram. Tak sah kita melakukan ibadah haji dan umrah melainkan di mengelilingi baitullah yang haram. Maka kita solat panduan arah kita, iaitulah di Ka'bah Asy-Syarif. Ka'bah Asy-Syarif, bukan kita sembah Ka'bah, kita sembah Allah Ta'ala. Cuma Ka'bah itu dijadikan panduan dan pedoman supaya kita ni maknanya dalam keadaan ibadah dengan disiplin yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan daripada diri saya sendiri, jam lebih kurang lewat 3 minit 9.33. Jadi depa ni kalau masih dah sikit-sikit ibadah kuat.
balik tadi ni pun jadi macam-macam. Jadi sementara nak ambil semayang, sementara nak jelasak, kita minta dia buat dua lagi lah. Minit-minit, dia bersilakan. Lepas tu kita semayang, Allah. Mohon maaf, di atas kelewatan besar. Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matalabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matalabi, ya Nabi, Oh, you know.